Malamnya lagi tanya tak peraya urolah hei Nabi Muhammad. Biarkan mereka berkata mulutnya bid'ah. Biarkan mereka berkata mulutnya hanagat. Hanya perlu referensi, tidak perlu dalil untuk kita merayakan maulid Nabi. Hanya butuh hati yang punya mata batin, perlu hati nurani untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga malamnya taduk tanya di bawah embun, taduk tanya di tempat yang mulianya, akan disaksikan oleh Allah, akan dicatat oleh malaikatnya Allah, sehingga para malaikat akan gelake ampun kepada getanya ban bandung, dan Allah akan gepampun dosa getanya. Amin. Baraya nusaud. Amin. Mari ulung urung le dosa. Hana kemayang mendang bayan. Mi. Nabi Muhammad hadir dalam dunianya keso yang paling bermanfaat yang pun. Kurung i. Kurung i. Rina. Jamun. Wate Nabi Muhammad belum hadir dalam kehidupan alam ini. Apa yang terjadi terhadap nasibnya orang perempuan? Urung ina ngasai lahe po. Lahe urinang po. Lahe urinang po. Ataidu mucungga urinang dianggap aib dan hina dalam kehidupan, sehingga wate masa jahiliyah urinang nyan hana mutumehu udin urusan urinang wate masa jahiliyah leboh sagai bakanat bu udapu gelam kelembu. Sedangkan hari ini sudah berbeda, diangkat harkat martabat orang perempuan oleh Nabi Muhammad, sehingga dalam sabo hadis Nabi nekun an-nisa imadul bilad. Urinang nyan tiang nang, tiang nang gro. Jut ke tiang menyurinang hana tiga joget bak TikTok. Nyawa saya uro umur 60 tahun. Ok kapute igau hana tu sini di Medan, sini di bandar. Gebuka HP, geyoboh paket bak cuco ke. Gecok HP ke peduk ke ka goyang joget ikut TikTok. Onlinya lom ke tengah viral je nau. Gejak aku deh ba abah ge patkah Mariana. Abang dalam tugas. Bek teningku teningku. Wo abang dari Papua aku tembak habis. Nyala la ahura. Dulu urinang hana, hana yum. Jino akruh banku ngembali kut. Betul ini. Wate pakai baje PDH, baje coklat nian jak kerja. Mudah jak kerja bakan tu. Kan urung ino bak gok. Menya ino alhamdulillah ge nyancit. Padung jelame sidaranya tengku. Kanyang bak ayah ini le calon, le urung canam kawin. Oh anak lengi kerja bakan tu. Pakai baju coklat 25 manyam. Rade nyan baju putih. Padung leplo. Rade nyai mau manyam ndo. Insyaallah, yang penting sehidup sema semati. Sudah. Haimi, jamun hanayu muronyo ka tinggi-tinggi jelame. Padahal Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal tersebut. Urung inong bujut ke urinang lagi semestinya. Tingat lun dalam sabuh cerita Umar bin Khattab, urang paling buhu tubuh goknya cukup tegak. Maya istilah katanya jina urang jago main tinju main gulat. Lahir tidak warna goknya inong gesom jenis kelamin leprumoh ke, sehingga gepakai baje lagi baje yang agam. Lainan menengui lagi ngui yang agam. Oh, gekoh tuen. Tiba-tiba sabuh masa Muhud Umar bin Khattabnya gejak perno silet, gejak perno taekwondo, gejak perno gulat kepada anak yang geanggapnya nane agam. Gemeh binih laut, binih laut Jumblang, binih laut Bangka. Terus kede latihan tu, wateg latihan hi agam bere. Tiba-tiba bak sabuh jurus yang paling ampuh geyubut tapak. Sipak manyang-manyang. Man menya Umar bin Khattab sipak god kede abau ragam.
Watai sifat le anak yang buno pam sifat tehah jura ke bekah puat rada puyang deh. Onde deh tanyan gukun le Umar bin Khattab rupaji gatai no. Ha gucau anaknya gutanom udep. Sehingga watai Umar bin Khattab kalih nu tamong dalam Islam. Nemawa watali ne sembahyang ne salim unun tukli Umar bin Khattab kujud terbayang kepada kejahatan yang pernah beliau lakukan menanam gutanom gupo anak masa udip-udip karena ji berjenis kelamin i inau nayu murinang ni nayu murinang jamun uronyo kanayu tapi bek bah dro natingan ke Nabi. Yang betul. Pak Siwara semalam pada munggah ni masalawut. Minimal masalawut ke Nabi betul siri bega mi. Siwara semalam siri bega. Nak masalawut siri bega? Nak masalawut mi siri bega? Mana? Yang betul. Kiban leh. Drang tegu. Hello. Anak cik. Bila masalawut. Karena Nabi yang mengangkat harkat martabat perempuan sehingga nekun dan oleh Allah dalam Al-Quran wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin hanalun utus gata wahai Muhammad untuk kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lahir Nabi Muhammad diangkat harkat martabat perempuan sehingga orang inangnya wajud ke imadul bilad berhasil sidro lako karena doa orang ini. Sakit ule tidro lako karena ulah jaro rengi. Anang tu ore go. Ha? Hai mi, na contoh, na tim dengo. Nabi Adam na turi. Pajam rempo. Na turi Nabi Adam. Adam ken Adam lako sinul. Nabi Allah Adam dalam syur. Dalam surga keciptakan oleh Allah dah. Tiba-tiba gelakai oleh Nabi Adam bahawa Allah, ya Allah, haid tak duduk si drone lagi nyaw. Tuah tak pegah abang kan tembok. Hanangon tu. Aku tak kalan cicim, ipapa, nangon ni. Untuk bersukaria, bercanda tawa. Jadi kiban Adam, nepegat si drone pasangan untuk udep lun. Gecok tulung rusuk Nabi Allah Adam. Gepujut Siti Ha. Siti Hawa. Tinggai dalam surga. Wata tinggal dalam surga gukun li Allah Ta'ala. Ya Adam, wahai awak, Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekat kepada pohon-pohon ini. Puh bak kaya. Bakul. Bakul di. Bak toto dengan bakul di nya. Bak ilai tanuk pajuh. Mutau hanjut. Kujut. Gata bandua. Menyetawa dengan pohon kuldi. Akan jut ke urung yang dah. Balin. Nabi Adam gemat gepateh puyang gepegah le Allah Subhanahu wa taala. Watenyan mi. Roh Nabi Adam nyampu eh. Bagi kuih ya. Ah, jok jo bagah-bagah. Ha. Le cok kuih kena u, be u urang bagi kuih. Nya kan abek kabeh napo sapa-sapa eh. Bagi jo bagah-bagah. Nak pergi pun nak tuan terka. Baik kapu-kapu. Ia ini kuah akan sering da'u kan. Makanan kasur ron. Kabar eh, buat tedek untuk baju. Beri tak awak nyo. Tempat ada awak lain ni kan. Anak ni main keroy. Nyo, sati-sati main kenoi baju keroy. Hai depu dah bangilung. Baju si roy, baju ni naju. Anak pupu yang penting tim dengar dakwah. Hai, begagak mi, baik negui uonyo baik yon. Baik lagi mulut di kampung lung nah. Gemerupah bu kan, malai de gede, main dari u. Lepah gemerupah, bakalan naso bungkung ku kering dalam. Bengeh gede nak apa di panitia. Begajo ju. Ha. Tidak orang tabah mendang, belelut hat. Ha. Banyak hansip, cok bagi dua. Baiklah kecelok lah ketiak.
Oh, okay. Okay. Tak lanjut lah, mi. Atau dah pecah doa ju. Ha? Maka kena ni le. Siti Hawa urung i. Urinong. Gukun le Allah Ta'ala Hawa dengan Adam. Gata bektawa kepada pohon kuldi. Bektawa dengan bak kuldi. Hanjut pajuhnya. Menyegata terpajuh pohon kuldi. Gata akan jut ke urung yang dah. Balim. Tengah gedang-gedang Nabi Adam. Teruk Siti Hawa. Gukun bang. Bang Adam. Jata upok bak kuldi tiga jak. Puan lagi jawab di Nabi Adam ni. Baik. Siga mentok. Mutikan hanjut. Karena gelarang oleh Allah Ta'ala. Mengacok juk ju. Kabeh. Yang macam jeping yang pun dedang lo. Ubalai ni juk ju. Nak nak lo mana lagi kan? Pada dia? Kabeh ke? Anak pun tu nak bagi lo. Nak tiga dah jeep. Kabeh, kacau tong-tong ju. Yang anak pun dah pegahabai. Maya terkedi tengah bagi ia lagi. Yang anak pun dah pegahabai. Yang tinggal ke, bukan ketimpannya. Eh, bawah rom-rom pi pada kepajum. Sangkau pada kuah ke, merupah lo. Bekacau ju. Anapu mi menyah nama rempok tu je long blow koron bayar tu. Ha? Long blow ide kurku long puak ke rumah lon. Ka. Kajit am mulai lo mi. Kajit. Yang betul. Wate gukun le Siti Hawa ba Nabi Allah Adam. Ya Nabi Allah Adam. Ja ta pohon kuldi ba kuldi siga ja. Puk jawab le Nabi Adam. Baik. Menyotanyo tajak kenan wahai Hawa. Tanyo akan jut ke urang yang dolib. Allah murka kepada ketanyo. Allah hana sayang kepada ketanyo. Hanjut Siti Hawa. Sigo mendok. Urina kelakainya. Menyo tegedi pu yang gelake hana truk nyen ge bak punyung lako ti uro begah. Bang. Ilung sati bang. Poh sa malam. Tawa dakwah. Troli telepon bang. Long sate. Hai dek mentai tigli. Trok air merdu. Telepon long bang. Long sate bang. Nyan orang ye. Urina. Siti Hawa juga lagi nyan. Gepetebit jurus terakhir Siti Hawa. Wataga kun. Wahai Nabi Allah Adam. Ja ta'u pohon kuldi. Ya ta'u bak kuldi. Baik Siti Hawa. Tanya murka kepada Allah. Allah murka kepada ketanya hana sayang. Gepetebit jurus andalan mi. Bang, idrawan nu pegah sayang kelo. Jaman wate nak lamar nu pegah cinta punoh-punoh kelo. Uronyo siga takai pekat ke bak kuldi hanetem. Nak wo bak mak aku kedih. Menyaka gekli urinang lagi nyan tanyo kamu agam pun tanya lo merubah mutimpan tu ih di danau. Nabi Allah Adam juga lagi nyan. Tiba-tiba termakan rayuan Siti Hawa gepajuk bohul bohul di gepetebit li Allah Ta'ala dari surga udo udonya nan tujan mi pajan gepampun dosa Nabi Allah Adam bak sipluh Muharram uro Asyura gekul li Nabi Allah Adam nyo kelebihan Nabi Muhammad. Ya Allah kahek lun laki ampun bak drawana tapi golom truk riyadadron kepada lun cintadron kepada lun. Uronyo ya Rab melalui dengan berkat nama Muhammad dan dengan berkat kemuliaan rawanu nepa ampun dosa lung ya Allah nekun li Nabi Adam. Watanya ditanya li Allah bak Nabi Allah Adam. Wahai Adam, patah gata tepu nan Muhammad. Nesuut li Nabi Allah Adam. Watelun nepujut jamun ya Allah metule bak arash
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Han mungkin Muhammadnya sidra urang yang hana mulia menyandai nesanding dengan nan drone. Pasti Muhammadnya orangnya sangat mulia. Maka dengan berkat nama Muhammad nepu ampun lung ya Allah. Gukun le Allah Subhanahu wa taala tasaddaqta ya Adam butoi gata ya Adam. Nepu ampun dosa Nabi Adam dengan sebab tawassul kepada nama Nabi Muhammad. Kami tawo lombak set malamnyo lagi tanyo ta peraya uro lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ayah genan Abdul nan mak Ami lahir di kota me. Nama kakek Abdul Muttal, nama sahabat sekaligus sepupunya Ali bin Abi Thalib. Nama paman beliau yang jahat adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Abdullah Nanaya. Law. Abdullah Nanaya. Aminang Nanumi. Lahir di Mekah tanah suci. Halimatu Sadia, teman yang menyusui Abdul Muttalib di Nabi Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Umur 6 bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayahnda tinggai masidro yang nasajan. Nabi nepaban dengan imata umur 6 bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayahnda tinggai masidro yang nasajan. Nabi nepaban dengan imata. Nah sedih hidup Nabi ini. 6 bulan dalam kandungan wafat ayahanda tercinta Abdul. Pajan wafat ayah Nabi waten budah neja meniaga unang grosham. Watenya sakit Abdullah di nang grosham suum luar biasa. Tiba-tiba saboh masa meninggai hana lenua tempat semula teruh berita sagai wahai Aminah lako gada kanwo ba Allah. Sedangkan Nabi berada dalam rahim ibundanya. Hana tripnya singkat cerita. Peton 6 ton umur Nabi. Wate anak mit ubut but lagenyo iwa. 5 en ngan Nabi Muhammad. Iwa teruh urang si dari jio. Igrop atau baho atau pundak orang tuanya dengan sukaria canda tawa dielus kepalanya oleh orang tua Muhammad berdiri di sudut tempat tersebut di sudut lapangan melihat bagaimana indahnya kehidupan orang tua dengan anaknya sehingga ruh imata Nabi Muhammad. Bedah Nabi minuwarumoh nuwarumoh merempok ngaurumsi mak. Ayah nun ho ayah gop iwo ipuo mainan ayah gop iwo ipuo makanan ayah gop iwo diwa ane ikim-kim sukaria ngelung cukup senang-senang ayah ngelung cukup senang-senang mak uranyo lun tanyang bak drone mak hoka ayah nun hai nuk metuah. Dari ubud gata sampau ronyo golom lun pegah terhadap sejarah urung si gata. Ayah jamun. Wate gata mentang lam kandungan.
Ayah ke budak ku jak meniaga unang grosyam. Tiba-tiba watak teruk ku deh sakit luar biasa. Meninggal dunia sehingga menghembuskan nafas terakhir. Tidak kembali ke tempat ini. Dia jawab ni Nabi. Ayah meninggal dunia mak. Nyo anak mertua. Menyomenan mak. Lu merindu tak tak ke ayah. Patah kubu ayah mak. Nah anak dinang grosyam. Tanya tajak siap mak je. Kepa anak. Lonjak peluh rindu ke ayah. Lonjak ziarah makam ayah. Budah dengan imata dengan Siti Aminah. Budah Nabi berangkat. Oh nang grosyam. Nekalan kuburan ayah. Newa necom neklik nemo. Sedih Nabi Muhammad ayah. Semoga orangnya hadir lun bak tempatnya. Berpulih rasa rindunya. Lagi ngon-ngon yang ipeh. Di warung syik dari jiuh. Sehingga leh ne ziarah ba makam tersebut ne budak Nabi urung Syiklun ngan Siti Aminah ne wau truk bak sabah tempat di kota Abwa antara Mekah dengan Madinah sakit Siti Aminah. Sakit Siti Aminah ne ku ne mat jaro le Nabi Muhammad ma pakan haik ne jak le mak ne mutua mungkin mak kaet no ajal yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Baik menan mak pegah ayah hana liuranya mak pun akan wabak Allah. Lung akan tinggai sidrawa mak. Nek metuah. Udipnya le cobaan gejo oleh Allah Ta'ala. Berangkatlah engkau pulang. Gewasit le Aminah bak Umu Aiman. Umu Aiman. Baik kata pulih-pulih anaknya. Menyatakadi lun han'ik le lun waw. Lun meninggai dan wafud uronyo. Tajuk Muhammad. Tajuk bak sang kakek Abdul Muttalib. Singkat cerita mi. Meninggai ibu da tercinta. Tengah nuwaw. Golombe rasa pilu yang dirasakan oleh Nabi. Balih nekalan kubu ayah tercinta. Teruk bak abuwa. Ditimpakan dengan musibah yang maha dahsyat. Meninggai ibunda tercinta Aminah. Nemo Nabi mesuk-mesuk. Seolah-olah tidak ada tempat untuk Nabi berkeluh kesah. Saking sedihnya kehidupan Nabi Muhammad. Nebedah nemo Nabi. Necok li Abdul Muttalib. Hana trep udip dengan Abdul Muttalib sang kakek. Tiba-tiba umu Nabi 8 tahun. Meninggai Abdul Muttalib. Nabi neklik dan nemolom. Watanya gebudok sidro paman yang sangat bijaksana yang bernama Abu Talib. Beliau mengambil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, be'wah gata nyompat ayah gata. Nyau adalah abang Abdullah. Nyau adalah paman gata. Silahkan engkau sebut kepadaku sebagai abi, ayah engkau. Apapun akan kuberikan terhadap kehidupanmu. Sehingga Nabi Muhammad udip ngan Abdul Muttalib, ngan Abu Talib. Walaupun hana ayah, walaupun Abu Talib gasin urung Syiklun, tetapi beliau selalu diberikan kemewahan. Sayyidina Ali nepajuh makanan hana mangat, tapi ke Nabi Muhammad gejuk yang got. Wate kekalan perkembangan Nabi Muhammad le Abu Talib, hana kersak-kersuk, tenang, tentram. Olehnya gemeh jak meniaga. Watetru bak sabuh perjalanan. Gekun le sidrawa pendeta. Guhaira puga-puga. Nyawa nuk nyawa calon Nabi di masa yang akan datang. Tapuo baik tamir gede. Singkat cerita mi mentuah. Nabi Muhammad hidup sebatang ka. Sidraw dip lamdo. Netim dengar cerita bacut lom begah. Mi. Dalam kitab Majalisus Sunniyah. Nabi Muhammad pernah wate umu kurang lebih antara 18 tahun kena teruk dengan umu jatah menikah. 25 tahun wate nyan gekun li Atiqah. Isteri daripada Abu Talib pun pegah. Wahai Abu Talib, tanya hana peng untuk dapat kahwin Nabi Muhammad. Muhammad. Kiban Muhammadnya kajet cok yu meniaga kedih bak rumah Khadijah dan butruk kedih unang grosyam. Singkat cerita nebodoh Atiqah nejak pegah bak Khadijah. Ya Khadijah, lon nan kemun sidro nan Muhammad menyatabi idin untuk gemeniaga untuk gepublo barang gata, maka lon cukup senang. Wate kedengar li Khadijah nama Muhammad, langsung getrimong dan gejok engkau cukup lerung Syiklun. Yang ipegat ati tanya, wah
Atelun sedih, watelun baca cerita tersebut urung syiklun. Nabi Muhammad nebedok neberangkat ke deunang grosam bakian rakiban. Neklik nemo ba'u. Rui mata wadumu'uhu ala khaddaihi. Ruh di atas tak turu ala khaddaihi. Imata Nabi watan berangkat unang grosam. Ruh rat pelepi rat pipinya. Beliau berkata, ya waladi, wahai ayah lun Abdullah, wahai mak lun Aminah, cinekalon kiban nasib anak nuronyo yang ditinggai sebatang kara dalam kehidupan dunia sehingga harus mengadu nasibnya sendiri jak meniaga unang grosam. Nasedi hudib Nabi mi. Nah sedih udip Nabi mi. Maka menyanak mit anak mit hanai turi Nabi. Hawanya han akan berbekas, han akan diikut akhlak Nabi Muhammad. Sehingga wajar terjebak dalam clubbing malam, terjebak dalam geng-geng motor, terjebak dalam orang-orang yang hisap sabu-sabu tawuran di malam. Kena natru awak mat-mat parangnya mi. Natru awak mat-mat parangnya. Ini wilayah lu semawai ratik malam. Imat pedung itak uriu. Nah padum bulan yang kau ikut itak urung ikandang. Hanai cok honda urung ru darah tinggai hinan. Sopo but but anak mit yang ubut but. Tamlake di ulai redungnya tidak akan ada generasi yang seperti kami. Jino baru tertanya puatra konsep keberhasilan Nabi ini. Tambah ngaju. Naujin hana kan? Nami. Eh dengar mendam. Mi, Nabi Muhammad berhasil dalam kehidupannya karena selalu mengedepankan akhlakul karimah. Kan lagi tanya sabe tapi but akhlak yang meramah. Mi, Nabi Muhammad kan ngan perumoh ku juga makhlak. Sogo hoile Nabi kepada perumoh. Ya Umay. Pane adik panggilan. Ya Umay. Ya Umairah. Pemakna ya Umairah, wahai putih ke merah-merah. Merah-merahan. Manteng kulung hitam ku. Menyo hitam di hoi balakon aswat ciddan. Yang kem-kem pasti kita pun makna ya? Nah kejadian ni di kampung lu lelun pegah ke mayang-mayang hai tengku Nabi Muhammad gehei ke perumoh ya Humairah karena putih Siti Aisyah maika mau hitam ke Banjaran yuhai ju ya aswat jiddan budah megewa tu rumah ke pegah macut bang abang lung bek lini hei mai dulah. Belen hoi mai tiah. Belen hoi mai dara, mai romlah pucit. Ne hoi bumesra lagi Nabi. Kuatra ia aswat jiddan. Motor kampung lu ni. Motor kampung lu lewat lihat. Kampung lu ke yang motor? Kampung rundron hana makaji jenis itu juga. Maka walau bahasa kerja mana orang kupon. Halo cik. Halo cik. Kau kata apa? Ya aswajid dan jadi kebudak tu bukan balako bang bekle nuhilung mati gam pucit dek ya aswajid dan bodoh tipuro lakau urung jabut nak jabut cetrum nak jabut bawa Walid Jufri tiba-tiba wate kepegah ni perumah lagi yang dekim ke tumben perumah ke pungo iyo hoi dro ya aswajid dan nyen pasti hari tipu makna ila kau bakai becurium gehoi tapi assalamualaikum ya aswajid dan Oma bang, kok senang lu ngehoi nan nyan. Hana pua kutim hoi tetapi baik ya. Aku waw rumah. Gila aku waw kerja merempak lom gehoi. Ya aswajid dan. Lega hoi tapi bau ujung. Heh kukim. Penasaran perumah.
pakan lakolong watek heilung ya aswajid dan tabe ke nyona si bubu pasti gebodo gutanya ngamat tengku tengku nya punah indro nana masalah ngam rumah ni hai lagi biasa potrai hei rumah tiga go hei ma tiga ma nyan hana mesra ikamo rumah go hei lecut bang kelung ya aswajid dan go kem tengku ipoi do nanti pun makna dengku dan yang leuri nang yan hana hana pohan tempuga han lepah long pegah pinyo hana lu dupu pinyo pakai menang dengku menyalong pegah makna karu dagai Israel ngan Palestina ni hari kibat no bodoh no makna karo no ge bodoh ge jak uku dai bungkah ge jak kena nuncon murung ge jak ke rumah ni ge blok kamus kamus bahasa Arab ke bahasa Aceh bad trip trip hana le bahasa-bahasa Indonesia. Gebuka kamus ya aswajid dan itibit makna idam kli. Le bulun hana geman hana gemagun. Wala kormo de nyaba pakan muro kudupu ne heilung ya aswajid dan kupikir makna ji romantis ke de rupaji makna idam kli. Wala tat lon ba. Hai busabah. Kan lagi panggilan Nabi ke Aisyah. Apa panggilan Nabi mana? Eh Nabi ke aku Siti Aisyah ya Umairah. Karena Siti Aisyah putih. Malu aku kata ya Aswad nak salah. Kehan Haji abang tu bolong hitam. Gubodoh. Hana aku bagut. Leh bulut. Tiba-tiba aku kelilah kau hai dek. Haik aku pajuh lebu luar. Kata gun bu ke dek. Gubodoh tu kata gun kuah pelik. Hana aku leh. Gejak kena menasah gekoh na leng geboh na kuah. Pajuh lila ko geboh sirah i tengah kilo. Le pajuh dua urut amam sakit le nyan inna lillah. Nabi Muhammad tidak demikian dengan isteri isterinya. Nyon wah ino na pegah balako na. Bang, na dengar Taufik pegah. Itanya baik pakai-pakai menyena salah laki maha. Jeut dek. Nyoronyo bang lo lake maah padro ne. Puatra salah kah adik? Han lepah lung pegah bang, meh hanak pegah, hanak pun maah. Aja ci lung pegah pi janji be bengi, tocong le. Ha pacong. Ha, janji be bengi, jut, puatra salah. Elong bang, siga minggu yang kau likut lung SMS. Ngan saw. Ngan bang romlah. Ngan bang maun pina. Puatra ka SMS. Kepegah long tari pandang hana drone link pakak mekawin dengan gonya menang SMS nya bang be bunge nu juga meduah tat ka adik uronyo kah kakak jujur ba lu kakak pegah bahwa kat lelaki maah dosa kah adalah na pernah kat SMS ngau lain ilung leboh promoh kamu kawin dan aku pegah-pegah ba kah likut rupaji palih ron ngangke bang anje bunge-bunge. Rumah beroman beromantis Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu kau istri tercinta ya Aisyah Umairah Rasul kasih sayang cintamu ya. Nabi Muhammad mengakhlak tidak hanya dengan kawannya, tidak hanya dengan lawannya, tetapi dengan istri-istrinya. Nabi Muhammad anak-anak mengkawin lain, mingan inong yang lain, segolong wafud Siti Khadijah. Baik pegah-pegah Nabi Hana setia, uronyo anna sabuh channel YouTube yang menjelekkan Nabi Muhammad, yai pegah Nabi Muhammad ahli nikah,
Pegah Nabi Muhammad urang tukang kawin. Nyan adalah misi orang untuk menyudutkan kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setia, tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain selama beliau berada dalam genggaman Siti Khadijah. Nyan pegah nebuon, pegah balakon, bang. Hana istilah mekawin taduan hepet, taboh mandau. Kejut, Nabi dengan Khadijah taboh, kejauh lelako, sampai mati. Waktu dia meninggal Khadijah, dia mengkawin lain Nabi. Mailu, dia meninggal kah? Ya kan? Yang malamnya, dia nak pindah dikit-dikit, dia baik ketop urun-urun, mati tu wajib. Ya kan? Kami. Nganlah kau berbakti. Karena tapak akilah kau merupakan surga bagi seorang istri. Mama yang kenang tiurun, dia belah ke kenang. Anak pun nak tambah aju. Kenang surga nanggap. Bila kau, bila kau nak kau, teribai dengok. Tipuro bunge, tipuro bunge, tipuro bunge. Buat bak kedai kopi, wa kedai kopi, tumbuk promo. Nyen lah kau ini, lah kau orang roda, insya Allah, alhamdulillah, kira roge nyancit. Amin. Hai mi, cukup le pahala dah berbakti ke lah kau, dah mati. Nampak teh mi, nampak teh. Ah, takoh hukai lah kau gebi pahala oleh Allah Ta'ala. Lahir malaikat mengucapkan tasbih dan istighfar kepada kita. Tacok menyiuk tabuk baulai lakad. Ahura tasugut uk lakad. Hai tengku, kiban tasugut uk lakad dong botak. Hanapu, adak botak nebuk menyiuk yang gebi pahala oleh Allah Ta'ala. Takoh huke gebi paha. Takoh huke aki gebi paha. Mami ya takoh daku. Mami ya takoh daku. Luk penjara. Kak. Jadi berbakti kepada orang, kepada suami. Ada sebuah kisah. Waktu masa Nabi jamun nasi draurina, nyala pegah bacut. Nasi draurina gekubah le lako. Lako yang gebedok untuk berangkat berperang bersama Rasulullah. Saat beliau ingin berangkat pergi, neken bak perumah, hai perumah lun. Baik tak tebit-tebit dari rumahnya. Segala lun kembali ke tempat semula. Kalau engkau keluar, engkau akan durhaka. 6 bulan gejak lakau tersebut berperang dengan Nabi. Hana getebit-tebit metabohah pun le perumahnya takzim ke lakau. Terus berita, terus surat. Wahai urina, mak gata kamu meninggai dunia. Pelepah tawa siat, gecok surat gebalah. Han lepah lun tubit dari rumah karena lakau lun sedang berperang dengan Rasulullah. Geamana lun baik tebit-tebit sahur. Ikut leurung kampung, omah bro takai ji takzim gelako, dihargai lako, mak emlinggai haitim wok dicemooh leurung kampung Bandung, lehnya napadung bulan terus surat lain lo tawo siat, pakon nyokan le mak yang meninggai, ayah kata kagua ba Allah Ta'ala, getulih lemiyuk hanjut lun woy le karena cut bang tengah berperang dengan Nabi Muhammad, lun han gebit-gebit urumok, luar rumok, musaboh tapak pun. Tiba-tiba nawa lako 6 bulan le berperang dengan Nabi. Netanyong kiban keadaan ada metuah bak perumah ke? Gejawab le perumah, alhamdulillah jerok bak. Cuman lung tengah sedih, tengah wuh, tengah duka apakan? Maklun bang, le bulan yang kau liket le dron berangkat 3 minggu nawa bak Allah Ta'ala. Nah tawa ana bang kujut karena lun dengar perintah drawan han lebih debit dari rumah. Olehnya yang kedua bang, 3 minggu dron nenek wa kena watenya terus surat yang kedua meninggai urusi agam lung bang. Natawo ana bang kujut lung takzim ke drone bang. Ne budak huragamnya merasa bersalah nejak ba Rasulullah. Ya Rasulullah, lung zalim tat, lung brok tat, pakon perumah lun handung bit-bit mesaboh tapak pun uluar rumah. Tapi yang kejadian lang udep ji meninggai urung si bandua draw hanai wawa demi berbakti ke lun. Lung zalim ya Rasulullah. Nekun li Nabi hana. Draw anu nyan kagot. Draw anu mulia.
perumah drone negara takzim ke drone urung sik ji tamong dalam surga. Ayah ji tamong surga, mak ji tamong surga. Satu alasannya karena dia berbakti kepada perintahmu. Nekun li nabi ayyumam ra'atat matat wa zaujuha an haradin dakhalatil jannah. Berangkasa urung inong yang rida wate meninggai dunia lako rida dakhalatil jannah tamong sur tamong surga. Bek tanya umi tawo hino wana lako tu hana kerja tatunyok lako menjaro tatunyok lako ngan hina padahal lelaki itu merupakan surganya ki kita puakah tuut yang dua ini apa meserang lakon apa nama janji leh apa jut so ni yuhoy dua ini ni yuhoy pakcuk bang yang kala-kala kahwin ni yuhoy bang beli ni yuhoy lung masih gampot lah sayang ni yuhoy malah ni orang uleh rilingnya nak tunggu sayang ni lako kerja wakah tu mana mak wakah ke hoi ke lega ayah wakah ke hoi ke mak pora matigam nak ladung mikan tubuh tumbun perumah tubuh tumbun pora ke hoi hai darah kulkah dua pintu pun kayak ni nyambang panggilan perumoh pane hanu hati perumoh maka tanya bujroh-jroh baik jaman wate nikah pun nah wate gak cok rumah jaman nah wate pon-pon gak alamar rumah gemeteng kuimu nyan cukup luar biasa meizaka han lepah aku pegah abang tanya le bulan ban nikah ya galom-galom nikahnya dengar ju le bulan ban nikah nyan meizaka han lepah wate kun le lako wate kun le perumah bang elong ha elong ja aku de ronyo pakon lei o menya lei bek ja adik rubah adik lecet tubuh hana adik lain eh le bulun le bulun ban ni ban nikah ci musu nai mang blak thon golom kruh punyung anak pun lahir anak kedua golom tatme istirahat pulen apa kan lahir anak kedua mang blak thon jamun menyaban nikah semoga wake up my honey jino bodoh agak gempa wate tsunami pakar nami ujian ujian nak honja nak wo ha duk uyung musalla ju duk uyung nasa maju ke lom maju ke lom kau mek kena rilikul waro ke baru posiblu menjamuk kalau dengut ni ha man ek kena ha hana raya mi insyaallah baik paling bulut utaka yang jejet ubale jumi yang hanjet ubale neduk kena batendanyo yang baik neduk bajalan mati ni moga banyak tapreh aman suasana takkan terlalu tiga trojet betul sallallahu ala yasin ahmad al hadil amin wa alihil mukarrabin wa sallallahu ala yasin wa alihil mukarrabin wa sahbihi wa tabi'in getanyo urang meiman lagi janjongan Muhammad Rasul pilihan junjungan bansigom alam Muhammad.
Muhammad an Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Muhammad an Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Sama-sama. Sallallahu ala Yasin Hadil Amin wa Alihil Mukarrabin wa Sahbihi wa Tabi'in. Kaji tak sambung belum? Tadi sambung baca tu. Ya degu di 5 minit tu hanar dah. Tak baca doh. Tak baca doh. Hai mi mentua. Kau kat dulu mana? Mbak Bu Bawan tempe dahu batu. Ka, adi bujrok-jrok dengan lako bro promo. Yang berikutnya mi. Nabi Muhammad berakhlak tidak hanya dengan kawannya, beliau berakhlak dengan lawannya. Pernah satu waktu Nabi Muhammad Kiban Pak Haji. Kiban Pak Haji. Sambung, eh kadu mendang. Kiban? Oh God. Kan? Nabi Muhammad beliau pernah berakhlak dengan lawannya. Yang karo wat ulai kau. Kibang bagi si. Tapi musalah. Ni we munasabah.